tur 500.000. Iya. Itu sampai belah gitu loh tanahnya. Iya. Rumahnya di mana, Pak? Di sini. Di sini. Oh, jalan sampai sono itu. Iya. Selamat datang di Stefanus Dante Channel, guys. Oke, guys, aku lagi ada di Tugu Lampu Gentur Cianjur ya. Dari belakang aku dari puncak. Oke, guys, hari ini aku mau ajakin kalian nyalurin bantuan dari subscriber ya. Sekalian kita nanya-nanya ke warga tentang isu agama kemarin yang menimpa bantuan di Cianjur ini. Kayak gimana? Yuk ikutin perjalanan aku yuk. Oke, guys, kita jalannya. Let's go 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 go. Oke, di kanan ini adalah Tugu Lampu Gentur ya. Nah, ini kalau ke kiri ke Bandung, guys. Oke, kita ambil ke arah Sukabumi ya. Belok kanan sono. Kalau lurus itu ke kotanya. Ini dia jalan ke arah Sukabumi ya. Jalan ramai banget karena banyak bantuan dari luar kota ya mulai masuk ya. Oke, guys, kita masuk ke situ ya, tapi kayaknya kita harus putar balik dulu. Oke, guys, aku udah berhasil putar balik ya. Aku mau belok kiri sekarang masuk ke Desa Nagrak. Ramai banget ya karena bantuan terpusat di sana. Di jalan sekitar jalan raya Sukabumi dan jalan raya Puncak di sekitar Tugu Lampu Gentur ini, kita ke arah Desa Nagrak ya. Oke, guys, ini aku ada di jalan Gatot Mangkupraja ya, Cianjur ya. Itu di kanan ada tenda-tenda dan toilet, udah dapat bantuan toilet. Di sini arah ke Sarampat. Guys, ini dia jalan Gatot Mangkupraja ya. Ini kita sampai di Desa Nagrak. Wah, parah banget. Oke, kita mau masuk ke jalan kecil ya. Ini dia Rawa Cina. Karena ada subscriber yang ngomong kita suruh ke Rawa Cina karena sini butuh bantuan. Aduh, ini rumahnya rusak. Oke, guys, ini tengah jalan ada pembagian baju bekas ya. Di sini ini ada yang ngirim baju bekas gitu, maksudnya buat dibagi-bagi ya. Punten, Pak, ini kampung apa? Sudi. Kampung? Sudi. Sudi Nagrak ya? Sudi Desa Nagrak. Pak, di sini butuhnya apa? Ini ada yang bagi-bagi baju bekas, emang di sini butuh nggak? Yes. Kalau untuk baju bekas butuh nggak? Kalau baju kayaknya sih udah banyak ya, Pak. Baju udah banyak, Kalau kita warga pengennya beras, lo tenda aja, Pak ya, lo ya, paling banyak terpal. Oke, guys, ternyata kita melewati sawah-sawah ya. Wow, itu rusak banget rumahnya. Ini kita tujuannya akan ke Kampung Rawa Cina. Oke, guys, setelah melewati beberapa desa akhirnya kita sampai ke Kampung Rawa Cina RT 01, 02, 03, RW 16. Kita masuk ya. Ini dia tujuan kita. Ini katanya cukup terpencil. Iya, karena masuknya wow, ini rusak parah, guys. Emang bener di sini. Tuh, kesian banget ya. Ini ada di bawah kaki gunung Pangrango. Ini rumahnya hancur semua. Oke, guys, ini dia keadaan Rawa Cina ya, Nagrak. Ini warga lagi bebersih. Itu rumahnya hancur sebelah kanan ya. Oke, kita kasih bantuan ke sini aja ya. Oke, guys, akhirnya aku sampai di Rawa Cina Nagrak ini ya. Kita mau kasih bantuan ke sini. Punten, teh, ini namanya kampung apa? Kampung Rawa Cina. Rawa Cina RT 2. RW 16, Pak. Pas di sini semuanya kuli petani, Pak. Kuli petani. Iya. Ada berapa? Pak, korban. Di kampung ini korbannya ada berapa, Pak? Korban meninggal total itu 14. Di sini 14, ya. Banyak juga dari ya. Dari H sampai ke Hamin 3 kena reruntuhan rusak, enggak bisa diangkat sama tangan tuh sampai menggunakan alat berat itu. Ini ya. Pak RW, tolong disampaikan ke warga. Ya. Ini bantuan dari tangan, itu berat itu. Ya. Itu ini. Oh, Bapak. Iya, kan, kena. Oh iya. Ini bantuan dari Dr. Arsalim dari Jakarta. Dr. Arsalim. Iya, sarden 24 piece. Ya, sudah kami terima di tempat kejadian langsung, dan bantuan ini betul-betul dibutuhkan oleh warga kami. Kami ucapkan terima kasih dan semoga dibalas berlipat-lipat dari apa yang diberikan ini. Hitung dulu ya. Hitung dulu. Ya, dibagi posko lain ya, 3 posko. Ketua posko. Ya, tolong dibagi PRT-nya. Pak. Iya. Ah, jumlahnya benar 24 ya. Sardennya. Oke, nuhun ya. Pak Indra Gunawan. Indra Gunawan, ya. Pak RW Rawa Cina ya. Iya, iya. Pak, di sini membutuhkan apa aja, masih butuh atau enggak bantuan? Kalau untuk jenis beras, mie, air minum itu masih ada untuk 3 hari, 4 hari ke depan. Oke. Sementara yang paling dibutuhkan di sini seperti peralatan bayi, terus obat-obatan dewasa, kabel listrik, itu untuk sarana air bersih. Dan dari kemarin-kemarin kita mandi hanya menggunakan air sungai yang sangat kotor, yang keruh itu. Apa penyakit gatal-gatal itu akibat dari mandi air sungai yang keruh itu. Nah, dari PDM nggak ada support ke sini? Belum. Pak, untuk isu yang kemarin kan ada yang apa namanya bantuan dari yang non-muslim. Kan yang non-muslim pengen datang ke sini. Ya. Dari luar kota, luar pulau pada mau datang ke sini pada takut. Katanya nanti kasih bantuan takut ditolak. Gimana, Pak? Mau dari manapun itu bantuan, orang itu kan niat baik. Iya. Betul? Betul. Mau membantu kita, sementara kita yang membutuhkan. Masa orang yang mau bantu kita, kita yang membutuhkan ditolak? Oknum aja ya, Pak ya? Iya. Oknum dari luar ya? Oknum aja dari luar.
ya kemungkinan itu orang luar. Oh iya, ini makannya berarti Indomie gini ya Pak ya. Terima kasih nih. Oke, sardennya tuh. Sardennya. Makasih, makasih. Iya, biar ada gizinya, Pak. Iya, betul, ya, betul, betul. Makasih ya, Pak Dr. Arsalim. Siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Ardiansyah. Saya korban gempa di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, RT 2 RW 16 Kecamatan Cianjur. Nah, di belakang sana ini mungkin rumah saya yang ya keadaannya seperti inilah. Ah, ini ada bantuan dari Baptista The Michael, 50.000 ya. Amin, Pak. Amin. Pak The Baptista The Michael, mudah-mudahan ini bisa membantu buat saya dan mudah-mudahan Bapak dilancarkan rezekinya. Akan bongkar lah tenda-tenda orang kafir ini. Cabut itu kalau beda agama pengen ngirim bantuan ke Cianjur ini gimana, Ak? Oh, untuk misalkana mau ngirim bantuan untuk ke daerah sini ya mungkin tidak, kalau ada isu seperti itu mungkin tidak betul, Pak. Ya udah, berarti itu cuma oknum aja ya paling ya. Iya, oknum aja. Nah, ini dia. Ini Rawacina ya, tanahnya sampai belah gini. Wah. Nah, ini dia guys, ini dia Kampung Rawacina, ini tanahnya belah semua ya, ini termasuk sangat parah. Rawacina ini benar-benar kayak lumpur. Mungkin ini udah nggak bisa ditinggali daerah sini, harus tanahnya gerak ini. Oke guys, kita mau coba turun ke bawah. Itu ada si bapak yang punya rumah di situ. Ayo kita ikutin. Jalannya tes Pak siapa? Pak Jaini. Pak Jaini. Ya. Rumahnya di mana Pak? Di sini. Di sini terus? Ya, ya longsor ke sini. Oh, jalan sampai sono itu? Ya. Kita sampai di rumahnya Pak Jaini. Tadi rumahnya ada di situ. Jalan sekitar 60 meter ya Pak ya? 60 meter. Kesini akhirnya sampai sini ini udah nggak bisa ditempatin lagi ya Pak ya. Tempatan lagi. Bapak sehari-hari kerjanya apa Pak? Nggak beca, macul. Narik beca, macul. Ya. Becanya masih ada tapi kan? Masih kan ada, terus ngamruk. Terus sekarang becanya di mana? Terus reksak di Cianjur, Siangudang, Cianjur. Oke oke, Bapak di sini tinggal sama siapa? Sendiri. Istri, anak nggak ada? Nggak ada. Oh, orang tua? Nggak ada. Di sini. Oh, nggak ada juga. Bapak sebatang kara nih? Iya, sendirian. Oh, ya dari ya. Donatur. Wow, ini ada bantuan dari donatur 500.000. Iya. Coba dihitung dulu. Nah, itu uangnya 500 dalim. Oh, yang 300 dari Dr. Asalim, yang 200 dari Prasetya doang. Oh iya. Ya, hatur nuhun Asalim dari Prasetya dibarokahkeun, mesin selamat kasadayana barokahna gitu lah. Mau dibuat apa uangnya? Uangnya beras lah. Oke guys, untuk bantuan baju bekas itu banyak yang sia-sia ya di sini ya, mungkin udah terlalu banyak, jadi nyumbangnya jangan baju bekas. Ini kita udah sampai di Panumbangan, kita mau lurus terus. Kita akhirnya sampai di Kampung Baru Lega ini. Ini adalah perkampungan dengan lorong-lorong sempit ya, jadi benar-benar masuk. Yuk kita bantu warga di sini yuk. Pak, dengan Pak siapa Pak? Bapak Eman. Bapak Eman ya. Nah, ini kampung apa? Kampung Baru Lega, Desa Cirumput, Kabupaten Cugenang, RT2 RW2. Oke Pak, rumahnya yang mana Pak? Yang ini. Tinggalnya sama siapa? Tinggal sama anak istri. Mana istri? Anak istri selamat ya tapi ya? Alhamdulillah Pak, selamat. Saya selamat lagi tidur ya di sana. Pas waktu kejadian saya loncat lewat jendela. Oh, lewat-lewat? Iya. Anak istri lagi di luar ya? Lah, anak istri pada loncat ke sini. Si saya udah lewat. Saya lewat jendela dari sana. Oke. Ah, ini ada bantuan dari Pak Prasetya doang. Oh iya, terima 150.000 ya. Terima kasih Pak Prasetya. 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 Sudah membantu kami. Kampung kami. Ini dengan siapa, Pak? Dengan Bapak Nanang. Bapak Nanang? Iya. Ini kampung apa? Kampung Baru Lega, 02 RW 02. Ini di mana, Pak? Waktu kejadian saya lagi biasa panik, lagi di rumah. Oh, di rumah. Anak, iya. Tapi semua selamat ya? Alhamdulillah semua selamat. Oke. Pak, ini ada bantuan dari Prasetya 150.000 ya. Prasetya doang. Oh iya, buat Pak, bantu. Terima kasih, Pak. Udah Prasetya. Ya semoga memanfaat sama saya bantuannya. Bantuannya. Terima kasih supaya panjang umur, nambah rezekinya. Terima kasih Mas ya. Sama-sama Pak. Oke. Ah, punten namanya siapa Pak? Bapak Uday. Bapak Uday. Iya. Ini kampung apa Pak? Kampung Baru Lega, RT 02, RW 02, Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Bapak sehari-harinya kerjanya Pak? Saya sehari-harinya kerja ngojek Pak. Oh ngojek. Iya. Oh iya, waktu kejadian Bapak ada di rumah ya? Ada. Apalagi ngojek? Iya, ada di rumah saya. Anak istri selamat semua? Alhamdulillah, selamat, pada selamat. Rumahnya gimana Pak keadaannya? Ya, seperti ini. Waduh, hancur ya Pak ya? Iya. Pak, ini ada bantuan dari Resti dari Bogor sama Pak Michael dari Tangerang, 200.000. Iya, diterima ya. Ya. Pak Michael, terima kasih. Resti, terima kasih. Udah. Moga masing jadi manfaat. Ya,
Acis, pasti sama Pak Haikal, moga masih jantan barokah. Moga dipanjangkan umur Pak Haikal sama Bu Lestinya. Oke, makasih ya Pak ya. Sama-sama. Oke, jadi tadi perjalanan kita hari ini nganterin sumbangan dari donatur dan subscriber. BTW terima kasih banget buat donatur dan subscriber yang udah bantu gempa di Cianjur ini. Doain yang terbaik buat Cianjur ya, biar cepat pulih dan kembali normal. Oke, saya Stefano, saya pamit dulu. Next time, bye-bye. Total 24 ya mas ya, 1 piece. Oke, ini totalnya dicampur ya, cili sama tomat 10 sama 14. Totalnya 24 di sini. Oke guys, ini dia arah dari Cianjur ke Sukabumi ya. Ini kita melewati KFC Hypermart, itu KFC-nya udah mulai buka ya. Tambahnya di dalam kota Cianjur udah mulai pada buka nih. Oke, di sebelah kanan itu adalah pusat gempa guys, ke belakang-belakang sono. Kita mau masuk ke belakang sono ya ntar ya, ke sebelah daerah sebelah kanan sono. Oke, ini macet banget karena banyak bantuan dari luar kota masuk ke Cianjur guys.